sekarang masih posisi 6 lah. Terus Savon Naoki sama MXO absen di seri final ini. Saya kemungkinan bisa naik ke peringkat 4 besar ini. Terus lawannya cuma Emerson. Tantangan terberat adalah dari diri sendiri ya. Soalnya lawannya waktu juga nih kak yo. Jadinya harus nggak boleh emosi lah, harus santai. Kalau untuk mencapai target, yang pasti berjuang ya. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun di FFA dan campuran Open. Tracknya keras, terlalu saya paksa biar lebih maksimal, ternyata hasilnya malah tidak bagus lah. Tiap sirkuit berbeda, gimana caranya kita main semaksimal mungkin. Senang banget nih, baru pertama kali dapat mobil di juara umum di VLG. Saya tetap menjaga kualitas balap saya dan saya tetap berusaha semaksimal mungkin buat balap trail game 2020.